Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami dari SMP Santar Padu dalam kelompok Ekstra Geologistik akan menayangkan berita tentang pertanian. Dewasa ini pertanian terdampak pandemi corona, namun bisa tetap bertahan. Maka pertanian terbukti menjadi bisnis yang langgeng. Dapatkan keuntungan dari menjual panennya selama pandemi corona, walaupun ekonomi sedang melemah akibat adanya penerapan social distancing yang hebat. Hal itu karena sektor pemenuhan pangan tetap krusial di masa pandemi dan diprioritaskan pemerintah. Sektor pertanian di Indonesia menjadi penopang perekonomian saat pandemi COVID. Karena itu harus terus dikembangkan sebagai bagian pemulihan ekonomi bangsa. Pemerintah mengapresiasi kepada kaum petani atas hasil panennya. Pada tahun 2020, pertanian mampu tumbuh 2,2% pada kuartal 2. Pertumbuhan positif pertanian selama kuartal 3 merupakan pencapaian yang luar biasa. Pada awal ternyata Indonesia tidak perlu melakukan ekspor beras karena menurut Kementerian Pertanian terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. Pertanian selama pandemi menjadi sektor yang pertumbuhannya ekspornya yang paling tinggi dibandingkan sektor yang lain komoditas. Pada awal terjadinya COVID Indonesia tidak perlu melakukan impor beras karena menurut Kementerian Pertanian terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. Pertanian selama pandemi menjadi sektor yang pertumbuhan ekspornya menjadi paling tinggi dibandingkan sektor lain komoditas. Pertanian dinilai sebagai sektor yang dibutuhkan sebagai pertanian tubuh di saat pandemi. Anjuran kesehatan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dapat ditemui dalam produk buah, sayur, dan daging. Subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Subsektor tanaman pangan ini paling dibutuhkan di masa pandemi. Selama pandemi, sangat tinggi akan permintaan buah-buahan dan tanaman obat untuk membantu survive dari penyakit corona. Pandemi corona merupakan momentum kebangkitan sektor pertanian. Saat sektor ekonomi lainnya terpuruk, pertanian mampu mengalami peningkatan. Dalam kondisi terganggunya logistik ekspor-impor selama pandemi, petani mampu memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian secara mandiri. Tidak hanya produk makanan, tapi juga obat-obatan herbal, bahan kosmetik, dan wisata agro. Dan kepastian distribusi pupuk. Menteri Pertanian Yasin Limpo juga mengimbau agar masyarakat tidak mengabaikan sektor pertanian yang membutuhkan agar pertanian dapat terus bersaing. Dibutuhkan pembangunan sumber daya manusia. Komoditas pertanian seperti padi dan jagung adalah jenis yang paling diunggulkan petani. Sejauh ini, Kabupaten Probolinggo selalu bisa surplus panen padi dan jagung sehingga bisa memenuhi lambung pangan sejawa. Petani milenial yang memiliki iptek diharapkan mampu meningkatkan banyak sektor pertanian sehingga menjadi basis pangan nasional yang bersuasembada. Prospek investasi pertanian meningkatkan tercatat dalam bentuk penanaman modal asing mencapai 208 juta dolar Amerika di kuartal 2 tahun 2021. Investasi karena harga komoditas naik, contohnya harga kopi di pasar internasional telah naik 53%, kemudian jagung 11%, kemudian teh 8%. Menimbulkan generasi muda terhadap pertanian perlu mengubah paradigma generasi muda, disampaikan pada mereka bahwa petani menarik dan menjanjikan keuntungan yang besar. Indonesia membutuhkan
membutuhkan 2,5 juta anak-anak milenial untuk menggerakkan pertanian. Ada bantuan buku untuk petani milenial. Program ini untuk mengajak para generasi muda agar bertani kembali. Nyatanya, minat petani milenial tersebut cukup tinggi. Akhirnya, banyak muncul komunitas petani baru. Misalnya, semangka yang ditanam di kawasan padi dapur. Sekian berita kami hari ini. Terima kasih atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.